Dulu tempati rumah panggung, 11 potret hunian baru 2 lantai milik Edi Rista DA di perumahan elit. Edi Rista dikenal sebagai pedangdut muda jebolan Dangdut Akademi Musim 5 tahun 2022. Ia meraih juara 2 dalam ajang tersebut. Remaja 16 tahun ini berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Lewat ajang pencarian bakat dangdut itu, namanya kian melejit. Kini, ia telah memiliki lagu sendiri berjudul Jangan Lama-Lama. Tak hanya itu, Edi Rista juga disibukkan dengan kegiatan berakting dalam beberapa judul FTV Indosiar. Edi Rista berasal dari keluarga yang sederhana, ia mengaku dulunya ayahnya bekerja sebagai peternak ayam. Bahkan sebelum mengikuti ajang The Academy, Edi sempat mengikuti ayahnya untuk merantau di Labuan Bajo. Di sana ia tinggal di rumah panggung sederhana yang berdekatan dengan kandang ayam. Edi juga kerap membantu sang ayah untuk merawat ayam. Kesuksesannya di bidang hiburan membuatnya berhasil membangun rumah 2 lantai yang diketahui berada di Tangerang, Banten. Hunian ini tampak bernuansa minimalis modern ala Jepang. Seperti apa potretnya? Yuk simak rangkuman brilio.net dari berbagai sumber. Begini potret hunian baru milik Edi Rista jebolan Dangdut Akademi 5 di tahun 2022. Rumah ini tampak berada di kawasan perumahan elit. Diketahui hunian baru Edi Rista berlokasi di Kota Tangerang, Banten. Hunian Edi Rista tampak mewah, bernuansa minimalis modern. Edi Rista memilih warna-warna natural seperti perpaduan coklat dan nude menambah nuansa seperti rumah-rumah di Jepang. Hunian ini memiliki 2 lantai yang ditempati bersama keluarganya dari Bima. Dalam rumahnya didominasi oleh cat dinding warna putih dengan beragam foto keluarga. Termasuk foto Edi Rista yang menempel di dinding bagian tangga ini. Gorden jendelanya juga dipilih dengan warna netral seperti abu-abu muda senada dengan warna dindingnya. Di bagian teras banyak tanaman-tanaman hijau menambah kesan asri walau berada di perkotaan. Ada juga kursi ayunan dengan bantal yang nyaman tempat Edi Rista bersantai bareng keluarga.